Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullaha rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني الله وإياكم وبركاته صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله كتاب الشكر من الله سبحانه وتعالى atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan seseorang akan pandai bersyukur jika dia selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta kerabat beliau yang mengikuti beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Yang paling pertama harus diingat bahwasanya kita hidup di masjid ini adalah ibadah. Meluangkan waktu dari mulai jam sekian sampai jam sekian nantinya agar tidak tersia-siakan perbuatan kita bercapek-capek duduk di dalam masjid, maka jangan lupa tempatkan niat di dalam hati bahwa kita sekarang adalah ikhlas untuk menuntut ilmu, bukan karena orang lain tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang karena Allah itulah yang akan awet. Semua yang karena Allah itulah yang akan kekal abadi. Para ulama di antaranya Imam Malik rahimahullah taala dan juga Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika mereka mengarang kitab Al-Muwatta, kemudian mengarang kitab Fathul Bari, senantiasa mereka disanggah, wahai Imam Malik, kenapa engkau mengarang kitab Al-Muwatta? Kitab Al-Muwatta di zaman engkau banyak. Karena kitab yang lain yang lebih bermanfaat untuk kaum muslim. Beliau menjawab, maka lillahi yarḍa. Yang karena Allah itu yang akan awet. Setiap apa saja amalan, ucapan yang karena Allah itu yang awet, itu yang abadi, dan itu terbukti dalam realitas kehidupan manusia. Dan juga Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, yang beliau menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari banyak
yang menjelaskannya. Ada Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, ada Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, ada kitabnya Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau juga mengarang sebuah kitab dengan menjelaskan kitab yang sama Sahih Bukhari. Wahai Hafidz, wahai Ibnu Hajar, kenapa engkau mengarang kitab yang sama? Cari yang lain. Beliau menjawab, maka lillahi yabqa. Yang karena Allah itulah yang awet. Dan memang benar akhirnya hanya kitab Muwatta Imam Malik yang muncul di permukaan dan sampai sekarang umurnya. Dan hanya kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari yang muncul di permukaan dan sangat banyak seseorang mengambil faedah darinya. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang belajar Sahih Bukhari bahwa riyalun ala Fathul Bari, siapa yang belajar Sahih Bukhari maka dia sangat membutuhkan untuk mempelajari kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka niatkan dalam diri, kenapa sih saya duduk dari mulai jam 7 lewat 5 nanti sampai jam berapa, sudah diceritakan pertanyaan jam sekian jam sekian, kenapa saya harus duduk di sini meluangkan waktu, meninggal beberapa mungkin pekerjaan yang menurut saya lebih penting. Maka niatkan, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu niat ibadah yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan di dalam diri kita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak adalah perhiasan sekaligus fitnah, sekaligus ujian. Fitnah dalam kamus Al-Quran dan kamus hadis, arti maksud kamus di sini maksudnya dalam pembicaraan ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, fitnah artinya sangat banyak. Bisa berarti tuduhan, bisa berarti keadaan yang genting, tidak stabil, kegoncangan, banyak pembunuhan. Bisa berarti ujian, bisa berarti cobaan. Ya, ini disebut dengan fitnah. Anak adalah perhiasan dunia dan juga fitnah. Fitnah di sini artinya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fitnah anak. Coba perhatikan. Wa'lamu dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah kalian seluruhnya bahwa harta dan anak-anak kalian hanya fitnah. Coba perhatikan di sini Allah memakai kata-kata annama. Annama untuk pembatasan, artinya harta dan anak itu hanya ujian bagi kalian. Salah satu fungsi harta dan anak adalah hanya ujian bagi kalian. Maka hati-hati, jangan lebih mengedepankan anak atau harta dibandingkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di akhir ayat mengakhiri wa memiliki ganjaran yang besar di sisinya. Kenapa Allah mengakhiri ayat ini dengan redaksi seperti ini? Karena Allah menginginkan memberikan makna yang tersirat dari ayat ini bahwasanya jangan karena anak dan harta kalian lebih mendahulukan anak dan harta kalian dibandingkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibandingkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain surah At-Tagabun, atau sebelum ayat yang lain saya bacakan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika Allah mengatakan tadi in annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah
Allah bagi kalian anak dan harta tersebut. Idza a'taqumuha liya'lama atashkurunahu 'alayha wa tuti'unahu fiha aw tashghaluna biha 'anhu wa ta'taluna biha minhu. Agar Allah mengetahui apakah kalian bersyukur atas nikmat tersebut, kemudian kalian taat kepadanya di dalam harta dan anak kalian, atau kebalikannya, kalian sibuk dengan anak dan harta daripada menyajikan ketaatan kepada Allah, atau lebih menguatkan anak dan harta daripada menyajikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah menarik. Perlu dicatat baik-baik bahwasanya man ahabba syai'an 'ala Allah 'udziba bihi fil nar. Siapa yang mencintai sesuatu lebih dia cintai dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu ini di neraka. Dia akan disiksa dengan sesuatu ini di neraka. Saya ulangi, siapa yang mencintai sesuatu, kecintaan dia kepada sesuatu ini lebih daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia lebih melebihkan kecintaan kepada sesuatu daripada kecintaan kepada Allah, maka dia akan disiksa di neraka. Faedahnya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat walladzina yanizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan harta dan tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, walladzina yanizuna adh-dhahaba, dan maka yauma tuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum dhuhuruhum. Maka pada hari nanti lempengan-lempengan emas dan harta yang dia simpan tadi akan dipanaskan di neraka. Diletakkan di mana? Jibahum, di dahi mereka. Wadhuhuruhum, di punggung mereka. Wadhuhuruhum, dan di bagian perut mereka, di lambung mereka. Fadhuhuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza alladzi kuntum taktisuna fil ardh. Ini yang kalian simpan di bumi. Emas dan perak tersebut yang kalian simpan di bumi. Rasakan ini. Dukumantun tuntak isu. Rasakan apa yang kalian simpan tersebut. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah cerita. Contohnya kata beliau, orang yang lebih mendahulukan sesuatu daripada kecintaan kepada Allah, seperti Abu Lahab. Dia sangat mencintai, mentaati istrinya untuk memenangi Rasulullah SAW. Akhirnya di akhirat yang akan menyiksa dia siapa? Istrinya sendiri. Dan ini siksaan sangat pedih. Lebih pedih kalau disiksa oleh api neraka yang menyiksa yang mencintai dia sendiri. Man ahabba syai'an 'ala Allah udziba bihi fi nar. Barang siapa yang mencintai sesuatu lebih kecintaannya dibandingkan kecintaan kepada Allah, maka akan disiksa dengan sesuatu tersebut di neraka. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga siapa yang lebih mendahulukan anak, harta daripada kecintaan ketaatan kepada Allah, ia akan disiksa nanti di akhirat dengan anak-anaknya. Makanya Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15 menjelaskan bahwa hati-hati, anak, istri itu musuh bagi kalian, hati-hati.
istri kita bisa menjadi musuh kalau seandainya mereka lebih mendahulukan kecintaan kepada anak, istri dan anak daripada kecintaan kepada Allah. Itu musuh. Belum pernah ketemu lawan seseorang, "Ustaz, saya itu punya istri luar biasa anehnya. Masa nyuruh saya main dukun-dukunan ketika buka toko? Dia mengatakan kepada saya, 'Mas itu gak soleh, mas. Sholat aja enggak, puasa bolong-bolong. Coba kalau buka toko itu minta kepada orang pintar, minta air, minta jimat biar digantung di bodi, di warung. Mas itu sudah gak soleh. Coba ya, tetangga warung toko kita yang tetangga, dia yang sholat di awal munajim, kemudian dia puasa pada bulan Ramadan, dia aja minta kepada orang pintar." Bukan orang bodoh sebenarnya. Ya, kepada orang pintar. Apalagi masnya gak sholat. Ini namanya istri dari setan. Apa bedanya iblis, setan, dan jin? Lawan hantu. Hantu uyang. Nah. Ya, kenapa saya katakan tadi iblis, apa? Istri dari setan? Saya tidak mengatakan istri dari jin, karena manusia, makhluk Allah itu ada tiga yang bernyawa. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian jin diciptakan dari lahapnya api. Jadi ujung-ujungnya api, nah itu maaf. Apa namanya jin diciptakan. Wa kulli fatil jannu min ma'ijin min nar. Kemudian manusia diciptakan dari tanah. Jin sudah dapat kita jawabannya. Berarti makhluk yang diciptakan dari apa? Lahap api. Iblis sekarang, iblis adalah golongan jin dan terdapat jin yang kafir. Itu apa? Iblis. Dan dapat dua jawabannya. Sekarang setan. Setan ada dua maknanya. Bisa bermakna dan bisa bermakna maknawi abstrak. Kalau dan setan dengan makna dan berarti itu jin. Makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Kalau makna setan secara abstrak atau maknawi dalam bahasa Arabnya maknawi, maka bisa berarti sifat yang buruk. Sifat apa? Yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin 'aduwan syayatin al-insi wal jin." Demikianlah kami jadikan setiap nabi aduan syayatin al-insi wal jin. Musuh dari setan-setan. Pasti setan kalau Allah sebutkan itu biasanya dalam bentuk plural, jamak. Setan-setan karena dia banyak. Kalau iblis cuma satu makhluknya. Makanya tidak bisa dijamak. Syayatin, setan-setan dari manusia dan jin. Berarti makna setan di sini apa maksudnya? Makna dan atau secara abstrak? Abstrak, maknawi. Begitu juga ini yang istri tadi, setan dari manusia tadi masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas minal jinnat malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yang mengganggu manusia, memberi bisikan buruk kepada manusia dari jin dan manusia. Bisa paham Saudara? Makna jin, iblis, kemudian apa? Setan. Nah, hantu masuk mana, Ustaz? Hantu puyang masuk mana? Maka jawabannya pada poin yang terhormati oleh Allah Subhanahu wa taala, syabab atau hantu dalam bahasa Arabnya syababun, itu bisa dikategorikan
yang menyerupakan dirinya atau membentuk dirinya kepada bentuk sebuah zat. Ya. Tetapi sebenarnya istilah dalam kamus Al-Qur'an atau hadis tidak ada yang namanya hantu. Dia adalah jin. Paham ya? Dia adalah jin. Nah, kalau bicara masalah hantu perlu kajian, mungkin perlu undang pulang sini, Pak. Undangannya. Tadi para yang menanggung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, orang tua kadang-kadang dia berbuat bodoh, jadi pengecut, suka sedih gara-gara anak. Ini sesuai dengan pernyataan Allah bahwa rasanya anak itu bisa jadi musuh kita. Anak itu adalah ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Tirmidzi dari Al-Aswad bin Khalaf radhiyallahu anhu, "Innal walada mabqalatun majbanatun majhalatun mahzanatun." Sesungguhnya anak akan mendatangkan kepada orang tua sikap batin. Al-Munawi, ulama abad ke-12 Hijriah, beliau menjelaskan dalam kitab beliau At-Taisir bi Syarh Jami' As-Saghir, "Maj mabqalatun dan majbanatun ayyahilu abawaihi 'ala al-bukhli wal juni hatta yadkhul bil mal." Maksudnya anak itu menjadikan orang tua sebagai orang tua yang engken, pamalar. Apalagi akhir beranjut. Nah, jedang macam-macam istilahnya, Bang. Engken, pelit, mendir, pamalar itu gara-gara anak, orang tua bisa seperti itu. Kemudian orang tua gara-gara anak bisa mengecut, mau menyedekahkan hartanya. Aduh, anak belum buka air teh. Kadang-kadang kebutuhan anak sudah primer, sudah terbentuk, sudah dilaksanakan. Ya, sekunder juga sudah. Tapi orang tua tidak mau menafkahkan hartanya. Kenapa? Gara-gara mabqalatun majbanatun. Buat orang tua pengecut, membuat orang tua bakhil. Dan bagi yang bakhil, perhatikan, bagi yang engken, pamalar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastami'u syuhu wal iman fi qalbil 'abdi abadan." Tidak akan pernah berkumpul sifat kekikiran, sifat pamalar dan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya. Tidak akan pernah berkumpul. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majhalatun," kata Imam Nawawi, "yang bilu ala tarki rihla fi talabil ilm wal jid fi tahsilihi wal intita'i talabi ihtimami bihi lima yasnu syarru min naqabatin wa nahriya." Artinya, anak bisa membuat seorang orang tua menjadi bodoh. Kenapa? Gara-gara anak jarang duduk di majelis ilmu. Kalau ditelepon oleh ustaznya mengulun lawas di banyak telepon akan kenal orang-orang ini. Biasanya kebiasaan dulu di dama ada yang ada hadir yang biasa hadir di majelis dulu untuk poni. Ulun terponi dan itu sunnah Rasulullah SAW. Mencari para sahabat itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena terponi, kenapa? Gimana kabarnya? Gimana antum sekarang? Allah Ustaz, sudah ada anak, sudah ada istri. Kebiasaan yang buruk bagi seseorang kalau sebelum menikah, kok semangat Ustaz Fendi kesana kemari diajaknya duduk bersama si Den. Tapi kalau sudah menikah, jangan menelpon lelah. Lupa. Kasihkan. Ini penyakit padahal, perhatikan, ini yang akan saya bicarakan tentunya. Orang tua jika ingin sukses mendidik anaknya, dia sangat memerlukan ilmu agama. Saya kadang-kadang sering menyindir orang-orang yang senantiasa
untuk memberikan ketakwaan, keimanan kepada anak-anaknya. Ini yang paling penting, dan iman, ketakwaan dan keimanan tidak akan didapat kecuali dengan ilmu. Ini kebiasaan buruk setelah menikah, putus dari majlis ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak bisa membuat seseorang majhalan. Apa? Berbuat bodoh gara-gara anak kadang-kadang menghalalkan segala cara. Mun bini garing sabar nikmat. Isukin sendiri dua. Kita sudah berobat ke sana kemari, sepuluh dua di sini insyaallah baik aja. Masih bisa sabar. Tapi kalau sudah anak, ya, segala cara dihalalkan. Yang penting anaknya cepat sembuh. Padahal prinsip dasar pemikiran seorang muslim ketika sakit adalah bagaimana berobat dengan obat yang halal dan cara yang halal, bukan bagaimana cepat sembuh. Karena cepat atau tidak cepat sudah masuk takdir Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, sebelum masuk pembicaraan kita, amanah anak itu adalah amanah. Amanah artinya titipan yang diberikan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Perhatikan poin yang dalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nyatakan tadi anak itu adalah amanah. Amanah pada anak apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk orang tua menyampaikan amanah pada anaknya. Apa? Karena anak itu kan amanah. Amanah harus disampaikan kepada yang berhak. Anak adalah amanah, kita harus sampaikan pada yang berhak. Sekarang amanah pada anak adalah, perhatikan, amanah pada anak, sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Ini amanah orang tua pada anak. Menjaga anak tersebut tetap dalam fitrahnya. Fitrah apa? Fitrahnya yaitu Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya fitrah di sini adalah Islam. Dalilnya surat Al-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha." Dan dirikanlah wajahmu untuk agama ini yang lurus. Itulah fitrah yang telah Allah fitrahkan atasnya manusia, menyembah hanya kepada Allah semata. Berarti yang ada di atas pundak orang tua dalam perihal anak sebagai amanah adalah menjaga anak tersebut hanya menyembah kepada Allah. Alhamdulillah sudah. Kita divisi anak itu amanah dari Allah. Amanah dalam bentuk anak apa? Agar anak tersebut tidak melenceng dari jalan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Coba perhatikan. Menjaga anak agar senantiasa dalam fitrah, dan itu adalah amanah pada anak. Ini dikerjakan oleh para nabi, bisa dulu ceritakan. Mulai ceritanya Nabi Ibrahim sampai Nabi siapa? Yusuf. Senantiasa menjaga amanah pada anak, yaitu mengajarkan tauhid. Tidak meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Berarti tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Coba perhatikan ceritanya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihissalam mempunyai anak yang disebut dalam Al-Quran Al-Asbab. Itu anak-anak beliau. Dan ini anak ini Nabi. Ya.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li babihi ma ta'buduna min ba'di?" Apakah kalian menyaksikan, menyaksikan ketika Nabi Ya'qub alaihi salam bertanya kepada anak-anaknya, yaitu al-asbab. Kalau ada pertanyaan, siapakah al-asbab? Itu siapa? Anak-anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelahku? Anak-anaknya menjawab, "Qulu na'budu ilaha kami akan menyembah sembahan engkau dan sembahan nenek-nenek moyang engkau, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, sembahan yang tunggal yaitu Allah Azza wa Jalla, dan kami berserah diri kepadanya." Logikanya, anak-anaknya Nabi Ya'qub tidak akan bisa menjawab pertanyaan Nabi Ya'qub kecuali dapat ajaran dari siapa? Nabi Ya'qub Assalam. Ini yang paling masalah. Ini yang disebut menjaga amanah pada anak, menjaga agar dia senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Mulai dini, bahkan saya akan praktiknya saya akan sebutkan dari yang mulai dini. Ajari anak kita jangan minta kecuali hanya kepada Allah. Jangan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Mulai dini ajarkan, tidak ada yang berkuasa, mencipta, mengatur kecuali Allah. Makanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ajarkan mulai dini pada anak-anak kita, karena itu adalah amanah yang ada pada orang tua, pada orang tua, pada kita. Dan mendidik anak bukan hanya urusan istri. Kadang-kadang suami ini kita perlu keterlaluan. Istri itu hanya dijadikan sebagai 3S, sumur, atau 3R belakang, sumur, dapur, kasur. Ya, memasak, bertapas, kemudian dapur, memasak, kemudian kasur, layaninya di mana? Di atas kasur. Tidak benar ayatnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian insyaallah ada ulang. Ya. Ini banyak pembuka nih. Pokoknya kita sampai situ kurang ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kesolehan orang tua sangat berpengaruh terbesar terhadap anak. Ini perlu diperhatikan baik-baik kepada kita semua sebagai orang tua. Kesolehan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap anak. Dalilnya surat Al-Imran ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan ba'daha min ba'd." Keturunan akan seperti sebagian daripada keturunannya. Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam kitab Al-Taysir Kalimatur Rahman mengatakan ketika menafsiri ayat ini, ai hasalat tanasuf wat tasyabu bainahum fil khalqi wal akhlaqil jamilah. Terjadi di antara keturunan dengan keturunan kesesuaian dan kemiripan di dalam penciptaan, di dalam bentuk rupa, dan budi pekerti. Makanya orang tua yang soleh sangat berpengaruh besar terhadap anak. Ingin tahu dari yang lain atau ceritanya apanya? Itu tentang ceritanya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir yang membangun dinding. Nabi Khidir alaihissalam membangun dinding untuk menyelamatkan dinding yang mau roboh. Ternyata di bawah dinding tersebut ada apa yang tersimpan
yang dimiliki oleh dua anak yatim. Ternyata harta yang tersimpan ini adalah milik bapak yang soleh dari anak yatim tersebut. Coba anak yang sudah orang tua yang soleh akan sangat berpengaruh terhadap anaknya. Bahkan bapaknya yang ketujuh, artinya ini dua anak yatim dijaga hartanya. Harta milik siapa ini? Milik si bapak dari dua anak yatim ini, tapi bukan bapak kandungnya, karena tidak ada riwayat bahwasanya bapak kandungnya ini orang soleh, tetapi kakeknya yang ketujuh. Jadi bapak, kakek, kemudian datu, kemudian atas sampai yang ketujuh, ini yang soleh, sampai terjaga hartanya untuk keturunannya yang ketujuh. Subhanallah, orang tua yang soleh sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya. Maka para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita ingin mempelajari orang tua tersukses sepanjang sejarah manusia sampai hari kiamat. Siapa dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajari ini kita bisa menerapkan di dalam keluarga kita dan juga menjadi orang tua yang sukses, karena menyerupai orang yang mulia itu tidak akan pernah rugi. Ada pepatah Arab mengatakan tasyabbahu bihim illa takunu mithlahu fa inna tashabbuha bil kirami fala tu. Dengan orang-orang yang soleh, meskipun kita tidak akan pernah bisa seperti mereka, tidak akan pernah bisa kita seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zaid, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, tidak akan pernah bisa kita seperti mereka. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia ini adalah sebuah keberuntungan. Sekarang tips mendidik anak ala Rasulullah SAW. Yang pertama, teladan yang baik, contohkan yang baik. Ini tips yang paling sukses, yang paling besar digadang-gadang oleh Rasulullah SAW untuk mendidik anak. Contoh yang baik dari orang tua. Jangan kalau ingin anaknya pandai mengaji, orang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah Islam, lalu menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya? Kama tabir ibrahimah itun tidur ibrahimah hal tawfiha min jana'ah. Sebagaimana hewan yang melahirkan hewan yang sama, apakah ada perbedaan di antara dua yang sama? Anak akan menuruti, terutama anak-anak yang masih baru-baru bisa ngomong. Ya? Umur 4 tahun, 3 tahun itu hati-hati jangan ngomong macam-macam. Mun ngomong macam-macam, dasar anak kampret. Ya. Berarti apa anak kampret? Ini paling-paling sekarang contohnya perhatikan teladan yang baik dari Rasulullah.
Ini menarik ini, ya. Karena sering saya katakan bahwasanya kita itu tidak perlu memperingati Nabi Muhammad SAW setahun sekali. Orang yang memperingati Nabi Muhammad SAW setahun sekali itu bagi siapa yang tidak pernah ingat Nabi kecuali setahun sekali. Kalau kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah biasa di dalam kehidupan kita selama 24 jam dari mulai tidur sampai bangun tidur kembali, ini senantiasa menyerupakan diri dengan Rasulullah SAW sampai ke titik anak. Coba perhatikan teladan yang baik dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terkenal sahabat Nabi. Ketika Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas masih hidup sampai umur beliau 66 tahun. Jadi ini jarak antara Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas masih hidup. Mulai dari sini sampai Abdullah bin Abbas meninggal, ini masih 66 tahun. Berarti Abdullah bin Abbas berteman dengan Rasul, menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih muda belia. Apa yang diingat oleh Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, "Bintu fi baiti qalati Maimunah radhiyallahu anha." Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala isya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat isya. Tsumma jaa fasalla arba'a raka'atin tsumma nama. Kemudian setelah itu beliau datang dan sholat 4 rakaat lalu beliau tidur. Tsumallah. Kemudian setelah tidur baru beliau bangun untuk sholat malam. Fajitu faquntu an yasarihi. Ketika Nabi sholat malam aku datang. Aku berdiri di samping kiri. Coba ceritanya detail dijelaskan oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Kejadian ini kapan? Ketika masih beliau kecil. Teladan yang baik akan sangat terasa di dalam otak seorang anak. Ya, teladan yang baik. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Faja'alani an yamini." Maka beliau menjadikan aku di samping kanan. Kejadian yang tidak dilupakan oleh Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena diteladani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain, perhatikan baik-baik. Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini Abdurrahman, nama bapaknya Abu Bakar bin Abi Bakar. Beliau bercerita, "Ya abati inni asma'uka tadru kulla badani Allahumma afini bi badani Allahumma afini bi sam'i Allahumma afini bi basari la ilaha illa anta." Abdurrahman bin Abi Bakar berkata kepada bapaknya. Bapaknya Abdurrahman siapa? Abu Bakar, bukan Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar ini sebelum saya artikan hadisnya, beliau adalah juga seorang sahabat Nabi ketika Nabi meninggal masih muda. Abdurrahman sahabat mengatakan, "Wahai bapakku, aku mendengar engkau setiap pagi berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta." Di waktu pagi, 3 kali di waktu sore. "Kenapa engkau baca ini?" Kemudian kata Abu Bakar sang bapak, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi." Sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu kapan? Masih ingin mengerjakan sunnah dengan sunnah seperti yang beliau kerjakan. Teladan yang baik akan resap di dalam ingatan seorang anak. Kemudian contoh yang lain, poin dalam ayat Allah Subhanahu wa taala.
sunnah dalam permasalahan tauhid, teladan dalam permasalahan tauhid. Perhatikan, Rasul SAW kembali berkata kepada Abdullah bin Abbas yang masih anak-anak. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasul SAW bersabda, Alhamdulillah, sebelumnya saya ceritakan, Abdullah bin Abbas bercerita, kuntu khalfan Nabi SAW, aku pernah di belakang Nabi berbonceng dengan Rasulullah SAW. Ini cerita kenapa disebutkan sedemikian detail oleh Abdullah bin Abbas, menunjukkan bahwasanya beliau masih ingat cerita itu. Teladan yang baik dari Rasulullah SAW. Maka kemudian kata Abdullah bin Abbas, faqala, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya bunna inni mu'allimuka kalimat, wahai anak muda. Ini panggilan yang baik. Jangan memanggil anak dengan kampret sini ente. Atau panggilan-panggilan kasar lainnya. Kalau mau memanggil kasar-kasar lah. Jangan memanggil kasar-kasar terhadap anak. Ya, coba lihat. Ya bunayya. Dalam redaksi ayat Al-Qur'an tadi sebut. Ya bunayya, kama ana. Nabi Nuh mengajak anaknya yang sedang maksiat. Wahai bunayya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, wahai anakku sayang. Ya? Luqman. Ya bani. Memakai apa? Kata-kata juga bani. Artinya anakku sayang. Bapak panggil seperti ini anaknya. Jangan dengan panggilan-panggilan orang terkenal. Subhanallah. Ya, ya Allah, ini mu'allimuka kalimat. Ini juga pelajaran kita bisa ambil. Salah satu tips Nabi dalam mendidik anak, kalau ngasih nasihat, coba salah satunya lagi kita berpergian, lagi dalam keadaan sakit. Coba nih, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Jika engkau minta, mintalah sama Allah. Jika engkau memohon sesuatu, mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Contoh teladan dari Rasulullah SAW untuk mengajarkan tauhid. Contoh yang lain dalam mengikuti sunnah, teladan dalam mengikuti sunnah. Rasulullah SAW bersabda, atau sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Salamah, ya, Abu Salamah, Ibnu Abi Salamah, Ibnu Abi Salamah.